Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 terutamanya. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3 dan pelajar di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun boleh masih gunakan untuk mereka memantapkan lagi asas-asas matematik. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsikan ilmu. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan, okay. Soalannya adalah convert 36% to a decimal, tukarkan 36%, okay. 36%, 36% kepada nombor perpuluhan. Ini dalam tajuk kita menukarkan peratus kepada perpuluhan, okay. Macam mana kita nak tukarkan? Okey, ni asas dia. Okey, 36% tu, okey, maksud dia adalah 36/100. Okey. Maksud dia 36 bahagi dengan 100. Per ni maksud dia bahagi. Jadi dalam 100 ni dia ada dua sifar, okey, dua kosong sifar. Jadi kita ada 36 nombor 36, okey, 36. Semua nombor bulat titik perpuluhannya berada di sini. Dan operasinya sekarang ni adalah bahagi. Bahagi maksud dia kita akan gerakkan titik perpuluhan ni ke sebelah kiri. Kalau darab, sebelah kanan. Okey. Jadi berapa banyak kita nak gerakkan? Kita gerakkan 2. Okey, sebab apa 2? Sebab 100 ada 2 sifar. Jadi kita gerakkan 1, 2. Titik perpuluhan berada di sini. Dan di sini kita letak sifar. Jadi kita akan jawab dapat sifar perpuluhan 36. Okey, itu kaedah dia macam mana kita menukarkan peratus kepada perpuluhan. Okey, peratus maksud dia bahagi dengan 100 dan pergerakan dia bila bahagi bergerak ke sebelah kiri 1, 2. Okey, dan kita akan dapat jawapan 0 sifar perpuluhan 36. Dan jawapannya adalah B, sifar perpuluhan 36. Okey, itu saja penyelesaian untuk soalan ini. Harap semua boleh faham. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk anda mendapatkan video-video yang terkini. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Dan anda juga boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page Tuition Matematik, dan video-video yang diupload di YouTube ni boleh ditonton dengan cara anda menaip Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-434, okay, dah jam 456, dan link-linknya disediakan di Facebook dan juga di tuitionm3.blogspot.com. Okay, sekian saja, terima kasih.